Cara mengatasi bayi susah makan memiliki anak yang sehat dan lincah tentu menjadi harapan semua ibu. Namun, bagaimana jika buah hati Anda susah makan? Jangan khawatir, Bunda. Kondisi ini merupakan hal yang wajar dan banyak terjadi pada usia balita. Meski demikian, tentu harus segera diatasi agar asupan nutrisi sang anak tetap terjaga. Ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan nafsu makan anak. Apa saja caranya? Cara mengatasi bayi susah makan dengan mudah. 1. Ketahui penyebab anak susah makan. Cara untuk mengatasi bayi yang susah makan tidaklah susah. Cara yang pertama adalah kenali dulu penyebab si kecil susah makan. Pada umumnya ada beberapa hal yang menyebabkan anak susah makan, yang antara lain adalah kurangnya asupan nutrisi yang membuat anak cenderung lesu dan susah makan, selain itu juga dipengaruhi oleh kekurangan protein albumin dan yang terakhir karena faktor penyakit. Untuk itulah pastikan dulu kondisi dan nutrisi anak Anda untuk memberikan penanganan yang sesuai. 2 Biasakan makan bersama. Cara selanjutnya yang dapat Anda coba adalah dengan membiasakan untuk makan bersama anggota keluarga. Kebiasaan ini, meskipun sederhana, memiliki pengaruh yang cukup besar untuk meningkatkan nafsu makan anak, selain dapat menghangatkan suasana dalam keluarga. Anak usia balita merupakan penyalin terbaik. Mereka akan selalu mengikuti kebiasaan dari orang-orang terdekatnya. Untuk itulah jika membiasakan makan bersama, secara tidak langsung anak akan mengikuti kebiasaan makan orang tua. Untuk itu luangkanlah waktu Anda untuk makan bersama keluarga secara konsisten agar waktu makan anak akan teratur dan nafsu makan anak pun juga tetap bagus. 3 Buat suasana makan yang menyenangkan, cara yang kedua adalah dengan membuat suasana makan menjadi menyenangkan untuk si kecil, misalnya dengan memberikan mainan kepada si kecil sembari makan. Ketika si kecil bosan dengan makanannya, mereka dapat bermain dengan mainan yang Anda berikan di meja. Selain itu, Anda juga dapat menyuapi si kecil sembari menonton tayangan yang digemarinya. Si kecil akan tertawa dan membuka mulut mengiringi tayangan yang sedang ditonton. Nah, pada waktu itulah Anda dapat menyuapi bayi Anda dengan makanan. Selain itu, Anda juga dapat menyuapi si kecil sembari bercerita agar aktivitas makan si kecil semakin menyenangkan. 4. Berikan makanan yang bervariasi. Makanan untuk bayi memang tidaklah banyak. Namun jika Anda memberikan makanan yang terlalu monoton, anak Anda akan merasa bosan. Untuk itulah perlu adanya variasi makanan. Saat ini pun telah banyak resep makanan sehat untuk bayi yang dapat Anda coba di rumah. Makanan bayi ini pada umumnya dipadupadankan antara sayur, buah maupun daging secara seimbang. Dengan makanan yang bervariasi Anak akan terbiasa dengan berbagai rasa yang baru, sehingga mereka akan terangsang untuk mencoba beragam makanan. Namun, yang perlu Anda ingat, pada usia ini hindari memberikan makanan dengan cita rasa gurih karena akan membuat anak merasa ketagihan dan bosan dengan makanan yang Anda berikan. Itulah beberapa cara jitu mengatasi bayi yang susah makan. Namun, yang perlu Anda perhatikan, semua itu juga berpusat pada diri Anda sebagai ibu. Jadi, pastikan diri Anda selalu positif dan sabar dalam menghadapi si kecil yang susah makan. Demikianlah beberapa cara mengatasi bayi susah makan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.